Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, jemaah subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang selalu memberikan kepada kita kebaikan dan manfaat di dunia dan di akhirat. Dan saya berterima kasih kepada panitia masjid dan juga kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas di dalam teksnya namun sangat luas cakupan maknanya, dan hadis ini adalah bekal yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah di dalam menjalani kehidupannya di dunia, dan ia adalah bekal bagi siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Hadis yang saya maksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa idha asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu lakana kada wa kada walakin qul qadarallahu wa ma sha'a fa'al fa'inna law taftahu amal syaitan." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi," seorang mukmin yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Namun pada kesemuanya ada kebaikan. Yang namanya mukmin pasti ada kebaikan. Kemudian Nabi berpesan, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. "Wasta'in billah." Mohonlah pertolongan kepada Allah. "Wa la ta'jiz." Dan jangan kamu merasa lemah. Ya. Ini potongan yang pertama dari hadis. Terdapat di dalamnya kaidah-kaidah kehidupan. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan sebuah tuntunan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kata beliau, wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kada wa kada. Andikata engkau ditimpa oleh sesuatu, maka jangan engkau berkata, andikata saya berbuat begini, maka tentu yang terjadi adalah begini dan begitu. Tapi katakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Katakan itu sudah merupakan takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, Allah akan mengerjakannya. Atau Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan andai kata ini membuka amalan bagi syaitan. Iya. Hadits yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang manfaat keimanan. Dan terdapat di dalamnya penjelasan bahwa iman itu berjenjang dan bertingkat-tingkat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi," seorang mukmin yang kuat. Dan kata kuat di sini mencakup dua perkara, kekuatan dari sisi fisik dan kekuatan dari sisi maknawi. Dari sisi maknawi, kekuatan jiwa, kekuatan keyakinan, dan kekuatan dari sisi maknawi ini lebih afdal daripada kekuatan dari sisi fisik. Karena keyakinan dan akidah yang lurus ini memberikan manfaat dan pengaruh yang sangat besar bagi seorang hamba. Dan dengan keyakinan yang ada di dalam hati memberikan kekuatan pada tubuh. Iya. Karena itu Nabi mengingatkan, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, itu lebih baik. Khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Minal mu'minid da'if, dari mukmin yang lemah. Jadi sini diperbedakan antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Diterangkan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kata lebih. Tapi pada seluruhnya yang namanya keimanan, kata Nabi, wa fi kullin khair, pada seluruhnya ada kebaikan. Ya, sepanjang dia mukmin pasti ada kebaikan padanya. Karena keimanan adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Adalah hal yang sangat baik bagi seorang hamba. Dan keimanan ini yang menjadi buah kesejahteraannya. Hal yang menentukan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Karena itulah orang-orang yang beriman, mereka selalu diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini bagi orang yang beriman. Dan orang yang beriman, dari kebaikan mereka, Allah Subhanahu wa taala selalu membela mereka. Allah Subhanahu wa taala selalu membela mereka di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ya, Allah menolong para rasul dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri mempersaksikan, yaitu pada hari kiamat. Iya. Ini adalah pertolongan untuk orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk mereka keamanan
dan menjamin untuk mereka kebahagiaan. Iya. Allah firman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Allah terangkan siapa wali-walinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Disebutkan keimanan dan disebutkan ketakwaan. Iya. Dan dari keindahan keimanan ini, siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Allah firman, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, dan sungguh kami akan memberikan balasan untuknya, balasan yang terbaik untuknya, yang lebih baik dari amalan yang mereka lakukan. Iya. Dan kalau kita berbicara tentang manfaat keimanan dan keutamaannya, ini sangatlah banyak. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa fi kullin khair." Pada seluruhnya ada kebaikan. Pada seluruhnya ada apa? Ada kebaikan. Seorang mukmin kapan dia telah beriman, maka padanya ada kebaikan. Apakah dia mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah? Karena itulah menjaga makna keimanan dalam kehidupan ini adalah sumber kebaikan kita dan pokok harta kita yang harus kita jaga. Pokok harta kita yang harus kita jaga. Ya, banyak dari manusia menjaga harta bendanya dengan penjagaan yang luar biasa, sangat dia perhatikan. Tapi keimanannya yang merupakan harta lebih berharga daripada dunia dan seisinya, ini kadang dia sepelekan, tidak dia jaga. Bahkan keimanannya kadang dia telantarkan. Maka ini dari kesalahan yang terjadi pada sejumlah kaum muslimin. Karena itulah dari kewajiban kita semua adalah menjaga keimanan. Dan keimanan itu, ya, ada yang merupakan pokok-pokok keimanan yang disebut rukun iman. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan iman itu ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabangnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lebih dari 70 cabang bagi keimanan. Dan beliau terangkan bahwa yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Iya. Menyambung silaturahmi bagian dari keimanan. Seorang mukmin adalah dia yang lisan dan tangannya selamat dari mengganggu mukmin yang lainnya. Seorang mukmin dia cinta kepada saudaranya yang lain. Dan selainnya dari sifat-sifat keimanan, cabang-cabang keimanan, ini apabila dikembangkan dan dipelihara, maka sungguh sangat berarti bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik. Ya. Ya, kalau ada yang ingin mencari kebaikan, tidak ada yang lebih baik daripada mukmin yang kuat. Ya. Karena itu terdapat mana di dalam hadis ini anjuran untuk memperkuat keimanan. Ya, menjadikan diri sebagai mukmin yang kuat. Sebagai mukmin yang apa? Sebagai mukmin yang kuat. Karena itu di kelanjutan hadis Nabi berkata, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu.
Sebab ini hal yang mendukung untuk mendapatkan apa? Predikat sebagai mukmin yang kuat. Iya. Seorang mukmin yang kuat khairun, itu lebih dicintai atau lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya mencintai hamba-hambanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hambanya yang dicintai. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an mencintai orang-orang yang bertakwa. Yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan senang membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dan selainnya dari ayat-ayat. Dan di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa mukmin yang kuat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dicintai oleh Allah. Lebih dicintai oleh Allah. Ini kadar lebih. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini adalah kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Karena itulah siapa yang ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia perhatikan makna-makna keimanan di dalam dirinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, meriwayatkan dari Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Iya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah terangkan sifat walinya. Ya, la yazalu abdu atau ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan kewajiban yang diwajibkan. Ya, jadi yang paling dicintai oleh Allah kepada hamba, yang pertama dia tunaikan kewajiban-kewajibannya. Dia wajib untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah, meninggalkan segala jenis kesyirikan. Dia wajib sholat 5 waktu. Pada saat dia punya harta, ada kewajiban pada hartanya. Masuk bulan Ramadan, ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dia punya kemampuan, ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Ada kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan selainnya dari bentuk-bentuk kewajiban. Jadi yang paling dicinta oleh Allah pada seorang hamba, yang paling pertama dia tunaikan kewajiban. Setelah dia tunaikan kewajiban, kemudian disebutkan dalam kelanjutan hadis qudsi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan terus menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku hingga aku mencintainya. Iya. Jadi si hamba terus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Iya. Ia sudah melakukan sholat wajib, sholat sunnah yang tidak pernah ketinggalan. Dan sholat sunnah banyak sekali. Banyak cabangnya dan banyak bentuknya. Dia sudah puasa wajib di bulan Ramadan, tidak lepas juga puasa sunnahnya. Dia mengeluarkan zakat hartanya yang wajib, tapi ada juga sedekahnya. Dia sudah haji sekali, terangkat kewajibannya, dia masih terus ingin menunaikan ibadah haji berikutnya. Iya. Maka ini dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan hal yang disunnahkan. Maka Allah firman dalam hadis qudsi, terus menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jadi tatkala hamba sudah menunaikan kewajiban, terus dia mendekatkan dirinya dengan hal yang sunnah, maka ini dari makna keimanan yang sangat baik, yang mengakibatkan atau memberikan manfaat, hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau si hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan pasti dia dapatkan. Karena itu disebutkan dalam hadis
dalam akhir hadis, lain sa'alani la'utiyanna wa lain ista'adani la'uidanna. Andai kata ia bermohon kepadaku, pasti aku akan memberikan permohonannya. Andai kata ia meminta perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Iya. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sekali lagi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Iya. Keimanan itu perlu dipelajari. Keimanan perlu dipelajari, apa iman itu, bagaimana keimanan tersebut, apa cabang-cabangnya, apa hal yang bisa menambah, meningkatkan keimanan, dan apa hal yang bisa mengurangi keimanan. Iya, perlu dipelajari. Karena itulah kita mendengarkan hadis ini bukan sekedar angan-angan saja. Iya. Kita mendengarkan keutamaannya, manfaatnya, bukan angan-angan ingin mendapatkannya. Tapi harus ada amalan yang kita lakukan untuk mendapatkannya. Dan ini tidak ada jalannya kecuali dengan menuntut ilmu agama. Dengan mempelajari ilmu agama. Ya. Sebab seorang hamba yang mempelajari agamanya, mempelajari tuntunan syariatnya, ia akan melihat yang mana yang merupakan ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Dan di antara ibadah-ibadah itu, kalau ia menuntut ilmu agama, ia kadang melakukan ibadah yang sedikit, tapi pahalanya berlipat ganda daripada orang yang melakukan ibadah yang banyak. Ini semuanya bisa didapatkan kalau dia mempelajari ilmu agama dengan benar. Sehingga ia mengerti apa tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam peribadatan yang disyariatkan. Ya, karena itulah, keimanan itu didapatkan dengan menuntut ilmu dan didapatkan dengan mengamalkan ilmu itu. Ya. Karena ini seluruhnya dalam makna yang terkandung di dalamnya, maka sangat indah kalau kita memperhatikan kelanjutan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan kamu merasa lemah. Ini tiga wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau memerintah atau beliau menjelaskan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, maka beliau terangkan tiga wasiat yang merupakan dasar dan kaidah dalam kehidupan. Yang pertama, semangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Yang kedua, mohon pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan kamu merasa lemah. Jangan merasa lemah. Ini tiga hal harus dimiliki oleh seorang hamba yang menghendaki kebaikan untuk dirinya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Ini semangat kalau hilang dari hati seorang mukmin dan mukminah, tidak akan memberikan kebaikan baginya. Maka harus ada semangat. Harus ada semangat. Dan semangat itulah kekuatan. Ya. Karena itu dikatakan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang apa? Yang kuat. Jadi semangat adalah kekuatan. Dan ini dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata bahwa seorang mukmin di dalam kehidupan ini perlu kepada dua kekuatan. Perlu kepada dua kekuatan. Yang pertama ada namanya quwwatun amali, quwwatun ilmiah. Ada namanya kekuatan dari sisi ilmiah, dari sisi keilmuan. Yang kedua adalah quwwatun amaliyah. Yang kedua adalah kekuatan dari sisi amaliyah, dari sisi amalan. Iya. Ini dua kekuatan. Iya. Yang harus dipersiapkan. Karena dimaklumi kita semua, di dunia ini adalah musafir. Adalah orang yang melakukan perjalanan, pengelana. Tidak ada yang kekal di dunia. Ini tempat persinggahan. Semua dari kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu adalah orang yang asing. Ya. Orang yang asing itu dia tinggal di sebuah kota. Ya, walaupun dia tinggal itu bukan tempat selama-lamanya dia tinggal. Sebab dia bukan penduduk negeri itu. Dia hanya sementara. Atau abiru sabil, seorang pengelana, ya, singgah di sebuah kota hanya mengambil perbekalan saja. Ya. Mengambil kecukupannya untuk perjalanan, setelah itu dia jalan. Maka kita semua ini adalah musafir, berjalan ke negeri akhirat. Tidak ada yang kekal di dunia. Orang yang berjalan ke negeri akhirat perlu kepada dua kekuatan. Kekuatan ilmiah dan kekuatan apa? Amaliyah. Orang yang berjalan harus punya kekuatan ilmiah supaya dia bisa melihat jalan, mengetahui jalan yang mengantarnya ke akhirat. Ingin ke akhirat, tidak tahu jalannya, bagaimana dia bisa sampai kepada apa yang dicintai oleh Allah. Maka dia harus punya dari kekuatan ilmiah, dari ilmu agama yang menunjukkan kepadanya jalan kebenaran. Ya. Harus mempunyai dari pengetahuan agama yang menerangi jalan itu supaya jalannya terang. Ya harus dari memiliki dari pengetahuan ilmu agama untuk mengenal rambu-rambu di atas jalan. Jangan sampai dia keluar dari jalan yang benar. Ya. Sebab di pinggir jalan yang benar itu adalah jalan-jalan syaitan menyeru kepadanya. Maka dia harus punya kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu yang menampakkan padanya jalan yang benar sekaligus menampakkan padanya jalan-jalan yang salah untuk dia hindari. Ya, jelas ya? Kalau dia sudah memiliki kekuatan ilmiah, terang sekali jalannya. Dan keterangan jalan ini sesuai dengan kekuatannya. Semakin kuat kekuatan ilmiahnya, cahayanya di atas jalan semakin apa? Semakin kuat. Begitu jalan sudah tergambar di depannya, maka orang yang menempuh jalan ini harus punya kekuatan berjalan. Ya. Kalau jalan terlihat di depannya tapi dia duduk-duduk saja di ujung jalan, ini tidak akan sampai. Ya. Atau dia jalan santai, kapan nyampenya? Maka harus ada dari kekuatan amaliyah yang menyebabkan dia mampu melewati jalan ini dengan segera. Itulah amalan-amalan, persiapan-persiapan, bekal-bekal kebaikan yang dibawa oleh seorang hamba di dalam kehidupan ini. Iya. Karena itu sangat indah. Tatkala Nabi SAW berkata, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Apa yang bermanfaat dari sisi ilmu, dari sisi amalan, yang lainnya, semua yang bermanfaat, kita bersemangat terhadap apa yang bermanfaat. Iya. Dan terdapat di dalam anjuran Nabi ini peringatan, jangan sampai seorang itu mendekati hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Perkara-perkara yang akan melalaikannya. Perkara-perkara yang akan melalaikannya. Iya. Dan ini wijangan yang sangat indah di dalam kehidupan. Apa saja yang dihadapi, diingat bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Kemudian, wijangan beliau yang kedua, wasta'in billah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya. Seorang mukmin jangan bersandar pada dirinya. Ya. Sebab kalau ia bersandar pada dirinya, diri itu penuh dengan kelemahan, banyak kekurangan. Ya. Dan jiwa manusia gemar dengan hal yang tidak baik. Ya. Karena itulah, dia hendaknya banyak memohon kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Iya. Dan ini makna semangatlah terhadap meraih apa yang bermanfaat dan mohon pertolongan kepada Allah. Ini makna terkandung dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Iya. Dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka harus ada permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini adalah sifat para nabi dan para rasul. Tidak ada di antara mereka yang menyandarkan amalan itu pada dirinya. Dan dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca pada dikir pagi dan sore, ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk membaca apa namanya? Iya. Apa doanya awalnya? Hah? Dibesarkan suaranya, saya lupa. Ya, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghi. Aslih li amri kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayu ya qayyum, ya Allah yang Maha Hidup dan Maha Tegak. Iya. Perbaikilah seluruh perkaraku. Dan janganlah engkau menyerahkan diriku itu pada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Ya, diri ini kalau diserahkan pada kita walaupun sekejap mata, itu pasti kehancuran bagi hamba. Ya, karena itulah tidak pantas seorang hamba itu, ya, ia bersandar pada dirinya. Hendaknya dia banyak bermohon kepada Allah, mengambil pertolongan, isti'anah. Dan isti'anah itu banyak bentuknya. Kadang dia dengan melaksanakan sholat, kadang dia dengan bersabar, ya. Dan selainnya dari bentuk-bentuk mengambil pertolongan, ya. Dan ini maknanya luas sekali, memohon pertolongan, ya, dan banyak pembahasan di dalamnya. Namun saya isyaratkan makna-maknanya. Kemudian wijangan Nabi yang ketiga, beliau berkata, wala ta'jiz, dan jangan kamu merasa lemah. Ya. Harus ada semangat, tidak boleh merasa lemah. Sebab seorang kalau dia sudah merasa lemah sebelum berbuat, ya, dia sudah kalah dari awal. Ya, belum lagi berjalan dia sudah lemah. Ya, ingin dia lihat jalan, ingin dia berjalan, tapi jalan yang dia lihat di depannya dianggap jalan yang sangat panjang, sulit dilewati. Ini perasaan merasa lemah. Ya, maka harus ada semangat. Ya, harus ada semangat. Kun rajulan rijluhu fis-sara wa hammatu himmatihi fit-thuriyya. Jadilah kamu laki-laki kakinya menapak di bumi, tapi cita-citanya tergantung di langit sana, tergantung di bintang sana. Ya, maka harus ada semangat yang besar. Tidak boleh merasa lemah. Ya, tidak boleh merasa lemah. Dan ini tiga wijangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bermanfaat sekali di dalam kehidupan. Iya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata beliau, "Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kada wa kada, law anni fa'altu kana kada wa kada." Andai kata engkau ditimpa oleh sesuatu, ada yang menimpa dia sesuatu, sesuatu yang tidak baik, akhirnya dia menyesali, dia berucap, ya, andai kata saya berbuat begini, maka mungkin yang terjadi akan begini dan begini. Ya, ini biasa ya, kita dengarkan. Ya, ketika dia salah, oh kenapa saya berbuat begitu? Ya, andai kata saya berbuat begini dari awal, ya pasti saya sudah dapat begini dan begitu. Ini hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini membuka pintu bagi syaitan. Ya, kewajiban kita, kalau sesuatu sudah terjadi, kewajiban kita, kita berkata qadarullah, bisa juga dibaca qadarullahu wa ma syafa'al. Kita katakan, itu sudah merupakan ketentuan Allah, dan apa yang Allah kehendaki, itulah yang Allah lakukan. Tidak ada yang bisa menentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya, jadi kalau sudah terjadi, kita katakan, itu takdir Allah. Qadarullah wa ma syafa'al. Jelas ya? Kalau sudah terjadi, jangan berkata andai kata dan andai kata. Sebab kata Nabi, ucapan andai kata ini membuka pintu amalan bagi syaitan. Iya. Jadi ini penggunaan andai kata dalam hal yang sifatnya apa? Menyesali. Ya, tidak menerima ketentuan dan takdir Allah. Menyesali yang sudah berlalu. Ya. Kalau dia menyesali yang sudah berlalu, dia menggunakan kata andai kata, ini adalah hal yang dicela. Tapi kalau dia menggunakan kata andai kata untuk hal yang diharapkan lebih baik ke depan, maka itu tidak ada masalah. Misalnya dia berkata andai kata saya punya harta, ya, maka saya akan berbuat, misalnya saya akan melakukan ibadah haji, saya akan bersedekah. Ya. Ini penggunaan tidak ada masalah. Jelas ya? Adalah hal yang tidak dipermasalahkan.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu, ya, lama suqtul hadiah." Kata beliau, andai kata saya memiliki perkaraku, apa yang telah berlalu, maka saya tidak akan membawa apa? Tidak membawa hewan sembelihan. Ini di musim haji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya haji qiran. Beliau datang dari kota Madinah dengan membawa hewan sembelihan. Ya, kalau dia kirim hewan sembelihan dari negeri dia datang untuk melakukan haji, itu dikatakan hajinya haji qiran. Ya. Dan Nabi berkata, andai kata saya tahu perkaraku yang telah lalu, saya tidak akan bawa sembelihan, tapi saya akan haji tamattu. Sebab haji tamattu lebih apa? Lebih afdal di kalangan kebanyakan ulama. Iya. Jadi itu maksud hadis. Dan di sini Nabi memakai kata, andai kata. Bukan beliau menyesali apa yang telah lalu. Tapi ini pengabaran tentang syariat. Bahwa hukum haji tamattu lebih utama daripada haji apa? Haji qiran. Iya. Jadi kalau bentuknya, bentuk sekadar pengabaran, atau dia mengharapkan sesuatu yang lebih baik, apa namanya, harapan untuk melakukan suatu hal yang lebih baik, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia menggunakan kata andai kata karena menyesali takdir yang sudah lewat, ya, dia menyesali perkara yang sudah berlalu, maka ini adalah hal yang dicela di dalam syariat kita. Ya. Maka ini secara umum makna dari hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi dari Sahih Muslim. Dan hadis ini sekali lagi adalah hadis yang sangat agung. Sebenarnya kandungan dan maknanya lebih banyak dan lebih luas dari apa yang telah saya terangkan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa menjadi gambaran bagi kita semua akan keindahan hadis ini dan kebaikannya. Semoga selalu menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kembali saya ulangi hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if wa fi kullin khair." Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan pada semuanya ada kebaikan. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Iya, dan jangan kamu merasa lemah. Kemudian di akhir hadis Nabi berkata, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan." Apabila engkau ditimpa oleh sesuatu, maka janganlah engkau berkata, andai kata saya berbuat begini, andai kata saya berbuat, maka akan terjadi begini dan begini. Tapi katakan, itu adalah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, itulah yang Allah laksanakan. Ya, karena ucapan andai kata, itu membuka pintu amalan bagi syaitan. Ini hadis yang kita ingin jelaskan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan sekali lagi saya mohon, apa, saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.